Razia knalpot brong ini dilakukan aparat Polres Pemalang di Jalan Gatot Subroto. Sejumlah pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai standar dihentikan oleh petugas. Sebelum melakukan tindakan penilangan, polisi terlebih dahulu memberi edukasi kepada para pengendara yang terjaring razia tersebut. Selanjutnya, pengendara diminta untuk mengganti knalpot brong yang dipakai dengan knalpot yang sesuai standar. Mereka yang terjaring razia langsung wajib mengganti knalpot di lokasi karena polisi sudah menyediakan mekanik. Polisi menyebut razia knalpot brong ini merupakan upaya dari jajaran kepolisian khususnya di Jawa Tengah agar zero knalpot brong. Utamanya menjelang pemilu 2024 mendatang agar tercipta iklim kondusif. Kegiatan sosialisasi dan penindakan pelanggaran pada pengendara yang menggunakan knalpot brong dimulai sejak 1 Januari 2024 sampai 20 Januari 2024. Setelah kita tindak, kita berikan arahan tentang dampak negatifnya, kemudian kita bantu dengan cara yang bersangkutan untuk mengganti knalpot yang standarnya. Knalpot brong hasil razia selanjutnya disita dan diamankan, untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan 30 sepeda motor knalpot brong. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Sudah kita bantu.